Cuma saya ingat keadaan dia sangat berbeza. Mungkin ramai yang tak tahu bahawa kita ada masalah yang besar bermula 2015 tu kerana Dato' Sri Anwar berada di penjara. Jadi Kak Wan sebagai presiden dan saya masa itu naik presiden dan juga setiausaha agung. Jadi tanggungjawab itu terbelah dua, saya dan Kak Wan di sebelah satu pihak dan Azmin di sebelah satu pihak lagi. Dan sebenarnya perbezaan pendapat itu bermula dari segi soal strategi pilihan raya. Sama juga dengan sekarang, perbezaan pendapat dengan Saifuddin ialah mengenai strategi pilihan raya. Masa itu Azmin tak yakin dengan kekuatan kita. Dia rasa kita kalau tak ada PAS kita akan kalah. Dan yang paling penting untuk dia untuk terus jadi menteri besar. Apa jadi pun dia tak pedulilah. Dia nak jadi menteri besar saja. Dia jadi menteri besar pun ikut pintu belakang. Jadi bagi dia tak penting macam mana yang berlaku Najib ke apa semua ni. Yang penting ialah dia mesti ada PAS. Dan itu ada masalah kerana PAS pula tak serasi dengan DAP pula dah. Duk bergaduh dengan DAP, PAS dengan DAP bergaduh. Jadi kita terperangkap dalam hal itu kan. Di satu pihak, saya dengan kawan, pendapat kami ialah kita kena, macam sekarang kita kena yakin dengan kekuatan kita. Kita kena tahu bahawa kita ada landasan yang kita nak bawa dan tawarkan kepada rakyat. Sebab kita sebagai parti bukannya terbentuk semata-mata untuk dapat kuasa. Kita daripada dulu kata kita nak bawa pembaharuan. Itu yang nama reformasi. Maksudnya kita tak setuju dengan budaya feudal, dengan rasuah, dengan cara membodohkan rakyat yang dah diamalkan berdekad-dekad. Kita nak kembalikan kuasa itu kepada rakyat. Kalau itu matlamat kita, kita kena berhati-hati macam mana kita bentuk kerajaan. Kalau kita bentuk kerajaan tapi dia mengorbankan pendirian kita, makna kita kepada rakyat, tak boleh lah kan. Jadi atas sebab itu kita berpendapat bahawa landasan kita adalah inti parti progresif yang menemukan kita dengan DAP, dengan keadilan dan juga dengan tokoh-tokoh pimpinan yang progresif daripada PAS pada ketika itu. Sebab itulah kita buat Pakatan Harapan. Itu bila ada masalah, kerana apabila dibuatnya Pakatan Harapan dan PAS terpelanting, keputusan di dalam parti terus lumpuh. Kerana apa-apa keputusan pun Azmin akan sabotaj. Kumpulan Azmin sabotaj. Kita kata A, dia buat B. Kita nak buat program macam ini, tak boleh. Kita nak turun ke kawasan, contohnya saya rasa kita perlu tumpu dekat Tanjung Malim, tak boleh. Kerana orang Azmin kerat, tak boleh. Tak boleh turun mana-mana kawasan, tak boleh. Jadi pada ketika itu Dato' Sri Anwar dalam penjara, kita baru kalah pilihan raya Sungai Besar dan juga Kuala Kangsar. Kalau tanya saya dan kawan-kawan semua ada ni, ni yang sama di atas pentas, Datin Paduka pun ada. Masa tu Datin Paduka bendahari. Jadi apa pilihan yang kita ada? Sebab itu kita buat keputusan, kita mungkin kalah 2018. Tapi kita ada tanggungjawab untuk beri yang terbaik, berusaha yang terbaik kepada kawan-kawan dekat bawah. Kalau itu bermakna kita perlu ada satu kempen dan juga satu platform yang tidak terikat untuk disabotaj oleh mesyuarat parti, maka itu yang kita kena buat. Sebab itu kita buat invoke pembalah. Kerana dia tak boleh dipotong oleh Azmin. Sebab kalau ikut Azmin masa itu, tak ada sebarang keputusan boleh dibuat. Dia tak nak sebarang ada keputusan supaya akhirnya parti terpaksa bergantung dan sujud kepada PAS macam ini dia. Memanglah kalau kita tak buat apa, 2 tahun, tinggal 2 bulan nak masuk pilihan raya, masa itu nak buat apa memang kena ikut dia lah, apa ni nak bagi. Dan dia menteri besar dan dia sebagainya kan. Jadi kita ambil langkah, kita perlu cari jalan supaya kita boleh terus berkempen dan tumpu pada kursi-kursi kerana kita ketandusan masa kan. Jadi baik, sejarah semua orang tahu. Saya tak nak ulang cerita sejarah, cerita arkib, sebenarnya kita nak masa ke depan kan. Cuma
2018 kita menang. Daripada 44 kursi parlimen yang invoke, yang saya bantu, saya turun dengan trak, daripada 44 kursi parlimen yang kita pegang, jaga, 42 kita menang. Kaedah itu telah terbukti. Kita juga faham bahawa kalau nak menang pilihan raya, tak boleh bergantung kepada kekuatan parti semata-mata. Dia kena libatkan seberapa ramai rakyat. Kena bawa rakyat biasa sebagai sukarelawan, kena sama-sama dengan mereka, kena, supaya mereka tahu bahawa ini juga parti mereka. Mereka bukan anggota parti, tapi mereka ada hak dan kepentingan untuk memastikan kita menang kerana mereka menyokong kita. Alirannya sama macam kita, pembawaannya sama macam kita. Maksudnya, kalau pakatan nak menang sekali lagi, tak boleh pakatan rasa dengan parti-parti DAP, Amanah dan PKR semata-mata kita tiga orang syok sendiri boleh menang. Tak boleh juga nak bawa pejuang warisan sama-sama kita saja, tiba-tiba rakyat kata, baiklah saya ikut. Rakyat tak macam itu. Dia nak ada hak dia dalam itu. Dia nak ada suara dia. Sebab itu, cara yang paling baik ialah dengan membuka kempen itu kepada seberapa ramai orang yang bersetuju dengan kita. Sebab itu kita lancarkan Ayuh Malaysia. Supaya bukan saja anggota parti, tetapi rakyat biasa, golongan profesional, anak muda, yang tua, semua ini boleh turut serta untuk kita membina kembali momentum kempen. Bila ada momentum kempen, baru lebih ramai orang datang, baru lebih ramai orang yakin. Bila lebih ramai orang yakin, maka kadar keluar mengundi juga akan naik tinggi. Kita tak boleh nak kata, oh tolonglah keluar mengundi, tolonglah keluar mengundi. Dia dengar tapi dia tak rasa seronok. Dia tak ada makna dengan kita. Kita kena buktikan bahawa kita nak libatkan rakyat dan pengundi sama. Jadi sebab itu, kita dah lancar Ayuh Malaysia dan insyaAllah saya rasa ya, soal invoke semua ni tak timbul langsung. Soalnya ialah macam mana kita nak mencipta kembali gelombang yang kita pernah buat tahun 2018 dulu. Sekarang ini dengan menggunakan kempen Ayuh Malaysia dan dengan lima teras yang isu-isunya ini khusus isu yang sangat dekat dengan pengundi-pengundi, terutamanya pengundi-pengundi muda. Kalau kita ada dua tahun, saya yakin UMNO, Barisan Nasional, Ruyub dan Najib Rosmah masuk Sungai Buloh. Kalau kita ada dua tahun. Masalahnya kita tak ada dua tahun. Kita ada empat bulan sahaja. Jadi sebab itu, kita kena cuba yang terbaik. Dan sebab itu juga salah satu sebab saya buat keputusan untuk masuk bertanding kali ini.